Baik, terima kasih Teres dan Margaret di studio Selamat Pagi Malaysia. Berintas langsung seketika di Melaka Bandaraya Bersejarah untuk cerita pagi hari ini bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim. Dan untuk perkongsian cerita pagi dari Melaka, saya ingin kongsikan berkenaan pertandingan pidato rukun negara Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka. Jadi untuk berkongsi berkenaan pertandingan pidato rukun negara ini, saya bersama dengan dua tetamu istimewa saya pada hari ini, iaitu Esko di Jabatan Ketua Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi Teknikal Vokasional Sains dan Inovasi Negeri Dato' Nor Effendi Ahmad, serta CEO Institut Tun Perak yang merupakan pengurus pengendali pertandingan pidato ini, iaitu Dato' Dr. Sabri Muhammad Sharif. Baik, terima kasih Dato' Nor Effendi dan Dato' Dr. sudi bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita mulakan dengan Dato' Nor Effendi. Mungkin boleh kongsikan signifikannya penganjuran pertandingan pidato rukun negara ini. Silakan. Terima kasih Syikin. Alhamdulillah, kami di Negeri Melaka berasa amat bersyukur dan bertuah kerana bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan negara kita yang ke-63 nanti, insyaAllah kita akan adakan pertandingan pidato rukun negara Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka. Apa yang istimewanya, kerana idea untuk menganjurkan pertandingan ini datang sendiri daripada Tuan Yang Terutama sendiri. Jadi kita berasa amat teruja kerana keprihatinan Tuan Yang Terutama untuk kita laksanakan ini, supaya kita nak mencapai satu objektif bersempena juga dengan 50 tahun rukun negara. Kita nak mencapai objektif di mana negara kita sekarang ini. Kita nak menyemarakkan semula semangat perpaduan, kecintaan kepada negara melalui penghayatan rukun negara itu sendiri. Kerana kita yakin rukun negara ini adalah wajah kehidupan rakyat Malaysia. Baik Datuk, kita pergi kepada Datuk Dr. Sabri. Mungkin boleh kongsikan antara kategori yang disediakan dalam pertandingan pidato rukun negara ini dan antara syarat penyertaannya. Silakan Datuk. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Untuk pertandingan pidato rukun negara Piala Tuan Yang Terutama Tun ataupun Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka, kita kategorikan ataupun kita pecahkan kepada empat kategori. Yang pertama adalah kategori umum, yang kedua adalah kategori institut pengajian tinggi, yang ketiga adalah kategori sekolah menengah, dan yang keempat adalah kategori sekolah rendah. Ya, untuk kategori sekolah, untuk kategori umum, Cikin, ya, kita syarat yang pertama ialah dia mesti daripada anak Melaka. Anak Melaka. Kemudian yang kedua, dia mungkin bekerja di luar tetapi dia adalah anak Melaka. Boleh. Misalnya dia bekerja di Kuala Lumpur tapi dia adalah anak Melaka, maka dia boleh menyertai pertandingan ini, dan dia mesti berusia 18 tahun ke atas. Dan pertandingan ini diadakan secara individu. Kemudian yang kedua, kategori institut pengajian tinggi, syarat penyertaannya yang pertama ialah dia mesti anak Melaka juga. Yang kedua, mereka yang bukan anak Melaka tapi belajar di institut pengajian tinggi di Melaka. Contohnya di kolej, di kolej universiti, di universiti awam ataupun swasta di sekitar Negeri Melaka. Dan dalam peringkat IPT ini, kita bagikan masa lebih kurang dalam 7 hingga 10 minit juga, dan dia pertandingan secara individu. Okey, untuk kategori sekolah menengah pula ialah mesti pelajar itu daripada anak Melaka, bersekolah di Negeri Melaka, dan walaupun mereka bukan daripada anak Melaka tetapi mereka bersekolah di Melaka, mereka pun boleh menyertai pertandingan ini. Dan untuk kategori sekolah menengah pula, dia mesti tingkatan 1 daripada tingkatan 6, dan kita akan adakan pertandingannya secara berdua. Dan untuk kategori sekolah rendah pun sama juga begitu, tapi bagi sekolah rendah ni kita akan buka kepada darjah 4 sehingga darjah 6. Sikit lebih kurang. Baik Datuk, mungkin secara ringkas antara hadiah menarik yang ditawarkan kepada mereka yang mungkin menyertai pertandingan ini nanti. Okey, untuk kategori umum, ya, bagi hadiah utama kategori umum sebanyak RM1,500. Ya, agak besar tu. Besar. Ya, bagi konteks Negeri Melaka tu agak besar. Kemudian untuk yang kedua, kita akan tawarkan sebanyak RM1,000. Dan yang ketiga adalah sebanyak RM800. Baik Datuk. Ya? Jadi berbagai hadiah menarik ditawarkan untuk pertandingan ini. Jadi kita berbalik kepada Datuk Nor Effendi. Mungkin Datuk boleh zahirkan harapan Datuk dan war-warkan kepada seluruh rakyat Melaka khasnya untuk sama-sama menyertai pertandingan pidato rukun negara ini. Ya Syikin, seperti yang saya katakan tadi, rukun negara adalah wajah kehidupan rakyat kita, dan bersempena dengan jubli emas
sambutan rukun negara ini, saya menyeru supaya semua penduduk Melaka sama-sama kita menyokong program ini, kerana hasrat kita adalah supaya mereka yang masuk program ini bukan setakat syok sendiri orang kata, tetapi mereka ini akhirnya akan jadi duta rukun negara. Mereka inilah yang akan semarakkan lagi apa penghayatan rukun negara kepada warga negara kita, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih Dato' Nur Effendi dan juga Dato' Dr. Sabri atas perkongsian itu. Jadi kepada rakyat Melaka khasnya, ayo sama-sama kita menyemarakkan bulan kebangsaan ini dengan menyertai pertandingan pidato rukun negara Piala Pusingan TYT Negeri Melaka. Jadi itu perkongsian dari saya, Nurul Ashikin Abdul Halim, dan kru menerbitan dari Melaka Bandaraya Bersejarah untuk Cerita Pagi. Kembali semula kepada Margaret dan Terus di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.